hormat dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium UiTM Salam untuk kita sekali lagi menyaksikan hari perlawanan keempat saingan Liga Premier 2022 yang membabitkan UiTM dan Johor Darul Taksim 2. Tujuan utamanya adalah mencari kelibat Musa CDB sebentar tadi. Kawalan sebelah kanan oleh pemain UiTM tak berjaya lepas, dilarikan oleh Adam Farhan. Satu percubaan, percubaan lirik yang berjaya dilakukan sebentar tadi. Perputaran di bahagian tengah ketika ini tampak begitu jelas. Marakim antar ke depan. Tepat di situ kembali kepada Darisham untuk Musa CDB yang berada di sebelah kanan. Masih seperti biasa satu percubaan yang mungkin agakkan yang kurang baik juga dari Ramadan Hamid. Ranyon antara yang baik. Percaya ditampan di situ oleh Ramadan Hamid. Musa CDB untuk Darisham. Pertandingan yang baik, dilarikan di sebelah kanan. Terus menghantar ke depan untuk Marahnya. Peluang untuk Musa CDB. Ah, cantik. Jaringan oleh Musa CDB dengan gerakan yang begitu menarik yang dihasilkan oleh pemain-pemain JDT2. Aisar terus kepada Feroz. Dakwaan tarikan dari Alif Safwan sebentar tadi. Aisar hantar ke sebelah kiri untuk Adam Farhan. Satu hantaran dari Adam Farhan. Oh, cantik dari Fernando Rodriguez. Watak penting untuk bahagian serangan JDT2 ini. Satu tandukan yang cukup plastik dari Fernando Rodriguez. Hasil umpanan yang begitu kemas dari Adam Farhan. Jadi peluang untuk UiTM. Masih satu percubaan tepat ke arah Izam Tarmizi. Ke depan dari Azrif untuk Maranyon. Masih lagi lah kawalannya memberikan kepada Musa CDB. Satu gerakan yang menarik untuk Adam Farhan. Oh. Hampir saja. Ringan ketiga yang percaya dihasilkan di situ. Fernando Rodriguez. Balik kepada Adam Farhan. Selagi Adam cuba untuk melakukan satu hantaran untuk Maranyon. Sekali lagi dari Adam Farhan. Tanduk di situ oleh Afzal Akbar. Cuba untuk dikawal oleh Musa CDB. Masih lagi dalam kawalan Musa CDB dengan satu percubaan yang hampir saja terbias di situ. Fahmi Sabri untuk Hizaz. Hantaran dari Hizaz tak begitu kemas. Umpanan mencari Fernando Rodriguez kali ini masuk dalam kotak penalti. Peluang untuk Musa CDB. Dengan percubaan kaki kirinya. Kini UiTM pula mengatur gerakan di sebelah kiri. Fariz Azhar. Masih lagi dalam kalanya. Fariz Azhar dengan satu percubaan. Jaya ditampan di situ dengan satu lagi percubaan. Oh, terkena tiang gol. Yang kurang baik di situ. Leparkan ke sebelah kiri. Umpanan mencari Alif Safwan ketika ini. Cuba untuk masuk. Peluang untuk UiTM dengan satu percubaan. Oh, cantik. Sekaligus memberikan jaringan pertama untuk UiTM. Tersentak. Izam Tarmizi dengan jaringan cantik ini. Dan terus saja wisa penamat dari Jubit Andangon di Stadium UiTM Shalam membabitkan perlawanan di antara UiTM dan JDT2 dengan jaringan daripada Musa CDB pada minit ke-15. Seterusnya Fernando Rodriguez pada minit ke-30 sebelum Nazirul Hasif pada minit ke-74 dengan keputusan masa penuh. UiTM 1, Johor Darul Ta'zim 2.